Oke, kita buat. Let's go. 911, what's your emergency, please? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo teman-teman, balik lagi jadi di channel YouTube gue, Mata Trainer Inventorian Gondol. Oke teman-teman, jumpa lagi bersama saya Bang Muhammad Trainer Inventorian Gondol teman-temannya. Oke teman-teman, jadi pada kesempatan di episode video kali ini, seperti biasa kita masih berlanjut bermain game Minecraft. Jadi buat teman-teman semua, sebelum menonton videonya sampai akhir, seperti biasa sebagai tanda bentuk teman-teman semua mengesupport channel ini, silahkan kalian support terlebih dahulu. Caranya gampang banget, kalian tinggal mengklik tombol yang warna merah bertulisan subscribe di pojok kanan layar gadget kalian teman-teman ya, bertulisan subscribe, dan jangan lupa juga diaktifin tombol loncengnya teman-teman. Dan jangan lupa juga diaktifin tombol loncengnya dan di follow akun Instagramnya Varian Gondol, ada di atas ini, Rian_Gondol98 teman-teman ya. Oke, nice. Oke, hari ini jadi kita mau membuat portal-portal lagi yang ada di dunia fantasi Minecraft. Jadi ini saran dari komentar di video-video Bang Gondol sebelumnya, itu dapat requestan dari salah satu subscriber Bang Gondol, yaitu Paulus W ya. Jadi ada di sebelum video kita putar sebelumnya tadi, ada Bang Gondol cantumkan itu komentar dia, yaitu Bang membuat kapan membuat portal Ghost Rider. Nah, jadi dia udah lama banget request portal Ghost Rider dari akhir bulan Ramadan kemarin teman-teman. Jadi karena kemarin aplikasi AdWords-nya Bang Gondol kemarin lagi error, jadi tidak bisa Bang Gondol buatkan. Mohon maaf ya Paulus W. Jadi hari ini Bang Gondol akan buatkan requestan Paulus W, yaitu Ghost Rider. Jadi Ghost Rider ini adalah pengendara hantu teman-teman ya. Jadi dia membawa sebuah motor tengkorak yang bernama, siapa namanya? Namanya Joe ya. Joe kali ya. Joe apa Budi teman-teman. Ya pokoknya itu namanya teman-temannya, nanti Bang Gondol taruh di deskripsi lebih jelas ya, atau lebih detailnya teman-teman ya. Nah, jadi Ghost Rider ini mempunyai musuh 3 orang teman-teman, dan yang satu ini adalah musuh besar yang sangat luar biasa teman-teman, yang seperti es. Jadi dia akan dikalahkan di sebuah bangunan atau di kastil gitu sama si Ghost Rider ini, ada di filmnya teman-teman ya. Jadi dia akan ditatap matanya, dia akan menebus-nebus dosa-dosanya si musuhnya ini teman-teman, dan langsung gosong matanya teman-teman. Jadi Ghost Rider ini sebenarnya baik teman-teman ya. Jadi dia menjadi Ghost Rider ini harus di malam hari, jika dari matahari atau sudah pagi dia tidak bisa menjadi Ghost Rider teman-teman ya, atau jadi tengkorak dan dia berkepala api gitu teman-teman. Nah, jadi maka dari itu di hari ini Bang Gondol mau mencoba membuat portal Ghost Rider-nya di dunia fantasi Minecraft. Kita mau lihat wujudnya namanya versi Bang Gondol ya. Jadi portal Ghost Rider ini sebenarnya udah dibuat sama YouTuber juga, salah satu temannya Bang Gondol sendiri, yaitu Bang Uzeming atau sukunya Bang Gondol ya. Nah, jadi maka dari itu ini adalah versi dari Bang Render Perian Gondol. Semoga teman-teman semua terhibur teman-teman ya. Oke cuy, kita siapkan dulu bahan-bahannya. Seperti biasa kita pakai obsidian, flint and steel, kita mau pakai blok ini teman-teman ya, light gray concrete, kita pakai light gray concrete. Dan yang kedua kita mau pakai mana nih, kita pakai magma block ya. Mana magma block? Nah ini kita pakai magma block. Jadi kita pakai dua light gray concrete sama magma block teman-teman ya. Oke, nice, kita pakai ini aja, kita rubah dulu ke mode first person teman-teman. Nice, sekarang udah ke mode first person, kita cari lahan dulu cuy. Jadi ya, kita buat di sini aja ya. 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6. Nice, sekarang udah jadi portalnya, udah berdiri teman-teman ya. Kita taruh print and steel, black gray concrete-nya kita taruh di sini aja coy. Nah, jadi kan Ghost Rider ini dia berkepala api gitu, dan mempunyai senjatanya shotgun atau rantai teman-teman ya. Dan rantainya ini bisa jadi api teman-teman, luar biasa ya. Jadi musuhnya Ghost Rider ini kalau nggak salah ada juga yang angin angin teman-teman ya. Nice. Aduh, sorry salah. Yo, ini udah jadi cuy. Dan di sini kita taruh juga magma block. Ini panas banget cuy ya, ciri khasnya si Ghost Rider banget ini. Oke, nice. Like concrete. Sekarang portal kita ya, sudah jadi portal Ghost Rider teman-teman ya. Jadi di sini kita tadi menggunakan light gray concrete dan magma block. Sekarang udah jadi, sekarang kita tinggal masuk aja ke dalam portal tersebut atau ke dalam plinth and steel yang berada di sebuah blok obsidian ini teman-teman. Jadi maka tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dunia fantasi Ghost Rider di dunia Minecraft teman-teman. Let's go, 1 2 3. Yuhuu.
sampai di dunia fantasi Minecraft, yaitu dunia Ghost Rider, teman-teman. Wadah, wadidaw, cuy. Luar biasa, kita dari mana nih, cuy, ya? Dan di sini kita sudah sampai di dunia Ghost Rider. Jadi Ghost Rider ini termasuk ada di salah satu komik Marvel Comics, teman-temannya. Dan tanggal rilisnya ini tanggal 16 Februari pada tahun 2007 film Ghost Rider ini ditayangkan di televisi, teman-teman. Di bioskop atau di televisi pada zaman itu hari, teman-teman. Pada zaman itu hari pada tahun itu, teman-teman, ya. Maksudnya, nice. Sekarang kayaknya ini kita maunya rubah jadi malam dulu, ya. Jadi sunset. Nah, ini udah jadi sunset, coy. Woi, ini siapa nih, coy? Kaget nih, Bang Gondol. Ada kepala Steve, ya. Ini banyak rumah-rumah gini, teman-teman. Kita nggak tahu di mana ada Ghost Rider-nya. Dan nih, wow, di sini terdapat sebuah chest langsung, teman-teman, di pinggir jalan ini, ya. Dan saya di sini tertulis Ghost Rider, dan kita langsung menemukan sebuah chest atau kotak coklat, ya, teman-teman, ya. Kita buka bersama-sama, 1, 2, 3. Oke, okay, nice. Kita mendapatkan satu sebuah spawn, yaitu spawn Ghost Rider, teman-teman. Kita ambil aja, coy, ya. Kita mau ini, kita ada musuh sih, coy. Cuman ada satu doang. Kayaknya kita ambil sendiri, ya. Kita coba pakai pillager. Oke, ini pillager ya? Harusnya pillager, nice. Kita coba aja dulu, ya. Nggak tahu dia nyerang nyerang apa enggak, ya, nggak tahu juga. Oke, nice, kita coba aja zombinya mana nih. Kita coba ini aja, ya, teman-teman, ya. Kita coba spawn Ghost Rider-nya di sini, teman-teman. 1, 2, 3, hop. Oke, ini dia Ghost Rider-nya membawa sebuah pedang, teman-teman, ya. Oh, luar biasa nih, teman-teman. Wih, kepalanya berapi gitu, ya, ceritanya, teman-teman, ya. Nah, dia pakai rantai gitu di bajunya, teman-teman. Coba kita coba pilih. Oh, dia nggak anu, ya. Apa pillager? Kita coba tes juga pillager apa nyerang. Harusnya Ghost Rider baik dong. Oh, ya, bunuh dia, ya. Oh, malah ditutup pillager, ya. Jadi kan bisa tinggalannya, teman-teman. Luar biasa, ya. Masuk ke rumah sih, ya. Ghost Rider, ya, teman-teman. Widih, kita coba spawn lagi. Ini dia, membawa panah, teman-teman. Luar biasa, membawa pedang lagi. Sama luar biasa ini, teman-teman, ya. Jadi inilah wujudnya seperti ini, teman-teman. Atau bentuknya Ghost Rider di dunia fantasi Minecraft versi varian Arpentrian Gondor, teman-teman, ya. Luar biasa, cuy. Jadi ini nggak ada hari lainnya. Jadi pemerannya si Ghost Rider di film aslinya ini dari yang jadi Ghost Rider-nya itu bernama Nicholas Cage, teman-teman, ya. Dan menjadi Roxanne Simpson-nya itu Eva Mendes. Dan yang menjadi musuh S-nya ini model yang tadi, ya, yaitu Wes Bentley. Nama yang menjadi Blackheart, teman-teman. Musik digubah oleh Christopher Young. Luar biasa film Ghost Rider pada tahun 2007 ini, ya. Laganya luar biasa. Asal-usul Ghost Rider dan kekuatan yang dimilikinya itu, ya, itu tadi, ya, itu, ya. Dia menatap musuhnya dengan bola matanya atau matanya si Ghost Rider ini. Jadi si musuhnya ini teringat masa lampaunya, dia membunuh manusia gitu. Jadi dia akan menebus dosanya dan matanya langsung gosong. Makanya kan bisa lihat di YouTube kali, ya, film Ghost Rider ini seperti apa. Dan ini hari ini kita berhasil menjawab tantangan atau requestan dari salah satu subscriber Marian Goyle, yaitu Paulus W. Dia menantang Bang Gondol suruh atau merequest Bang Gondol suruh membuat portal Ghost Rider. Dan inilah hari ini kita jawab, ya, teman-teman, ya. Jadi inilah Bang Gondol mencoba add-onsnya, spawn-nya, teman-teman, ya. Jadi buat teman-teman semua yang mau add-ons atau spawn-nya, kalian bisa follow aku di Instagramnya Marian Goyle, ada di deskripsi linknya di video ini, teman-teman, ya. Jadi silahkan kalian langsung DM aja, nanti insya Allah bakalan Bang Gondol kasih di DM Instagram kalian, teman-teman. Oke, jadi kita berhasil hari ini membuat portal Ghost Rider, ya. Ini luar biasa bangunannya, teman-teman. Kita coba masuk ini, sayang nggak ada musuhnya, ya, kurang sekali. Oke, jadi kita spawn gini aja, cuy. Aduh. Oke, kita kasih masuk aja, cuy, ya. Oke, jadi inilah video kita hari ini membuat portal Ghost Rider. Semoga teman-teman semua terhibur, ya. Mohon maaf untuk khususnya Paulus W, udang request beberapa pekan lalu, baru hari ini Bang Gondol membuat portalnya. Semoga teman-teman dan Paulus W suka dengan konten-konten varian dari Rian Gondol ini, ya. Mohon maaf bila ada masih kekurangan atau kesalahan kata-kata saat Bang Rian Gondol membuat video ini, ya. Jadi video ini hanya hiburan semata aja, untuk hiburan aja, teman-teman, ya. Buat enjoy yang di channelnya Bang Mamuat Rian dari Rian Gondol. Semoga kita di minggu depan atau di bulan ini bisa menduduki di 15.000 subscriber lain, teman-teman. Jadi Bang Gondol mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah nge-support channel ini sampai sekarang ini, teman-teman, ya. Oke, jadi mungkin video kita akan akhirin sampai sini. Buat teman-teman semua yang belum
belum nge-supportin Alin, silahkan kalian support terlebih dahulu. Caranya gampang banget, kalian tinggal mengklik tombol yang warna merah bertulisan subscribe. Dan jangan lupa juga di follow akun Instagramnya Bang Rian Gondol. Di sana Bang Gondol sering mengupload kegiatan sehari-hari Bang Gondol di Instagramnya Bang Rian Gondol, teman-teman ya. Oke, Bang Gondol pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan video-video selanjutnya akan datang. See you, goodbye, have fun.